Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube saya, teman-teman. Salam peternakan. Di video kali ini saya akan mereview kandang jepit yang sudah maju lah. Intinya inovasi kandang jepit. Jadi kandang jepit ini sangat mudah digunakan, teman-teman. Dan silahkan simak videonya. Siapa tahu kalian bisa mempunyai kandang jepit ini. Tapi sebelum lanjut ke video, mohon klik tombol subscribe di bawah agar saya bersemangat lagi membuat video-video tentang peternakan, inovasi-inovasi yang di dalam peternakan. Nah, ini dia teman-teman, silakan disimak. Ini kandang jepitnya. Ini untuk bagian kepala, teman-teman. Nah, ini untuk menjepit di bagian kepala. Memang kandang jepit seperti ini sangat mahal ya teman-teman. Hanya beberapa saja yang bisa mempunyai ini, tetapi sangat mempermudah sekali untuk para peternak menghandling ternaknya. Nah, bisa kalian lihat ini di bagian belakang. Nah, ini tombol on off, teman-teman, untuk menghidupkan mesin ini. Jadi mesin ini seperti bak mobil itu, teman-teman. Jadi bisa turun, bisa naik. Nah, bisa kalian lihat ini. Dan ini untuk tali di lingkaran merah. Ini untuk mengikat tali, menarik tali untuk di bagian perutnya. Jadi silakan saja tonton sampai habis, nanti ada cara kerjanya kandang jepit ini. Intinya sangat mudah lah untuk menghandling ternak. Silakan kalian lihat. Siapa tahu kalian bisa membuat mesin seperti ini, teman-teman. Ini besi semua. Jadi nanti ada teman-teman, ini cara kerjanya seperti apa, nanti akan saya kasih tahu. Ini bagian pintu masuk. Nah, seperti ini. Sangat simpel. Dan itu tali yang dua itu untuk menahan perut, teman-teman. Jadi perut yang nanti sapinya tidur itu ditahan oleh tali itu perutnya. Nah, jadi posisinya ini kan lurus seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau dihidupin tidur seperti ini, jadi sapinya itu tidur posisinya. Jadi silahkan saja lihat videonya cara kerja mesin ini. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan silahkan lihat cara kerja mesin ini. Sangat mudah bukan, teman-teman? Oke, sekian dulu video kali ini.